datang ke Jubilee 2018. Saya nak dengar satu energi. Satu. Tadi bising sangat. So sekarang ni kita boleh cakap lah. Inilah dia tapu air Jubilee. Siapa yang nak jadi manager? Saya nak jadi. Saya nak jadi manager ke? Nak jadi kan? Tapi tak payah jadi manager. Jadi director tapu air. Jadi executive tapu air. Kerja. Kita ada 5,000 orang datang kat sini. Boleh duduk rumah juga untuk keluarga. Ada masa untuk jalan-jalan. Tapi kerja dengan Tupperware, they're fun, but of course, do we say that Tupperware work is easy? Kita kata bukan senang, ya. Tapi, memang boleh buat. Dapat juga kereta sendiri, you're going to see many car achievers this morning. Dapat juga kereta sendiri. Sebelum ini, tak ada kereta. Husband and wife mesti kongsi motorbike. Mesti angkat bas. Tapi lepas dapat kereta, professional untuk demo ya. Yeah. Professional untuk preparation sikit, masak-masak sikit, ada semua produk display. Peti sejuk, you buka memang semua tak apa-apa lah. Ya? Masuk ada training area dan of course at the end, you ada skill processing dan semua orang boleh dapat. Boleh buat training, meeting, business contact, recruiting, semua-semua boleh. That's why you step into the studio, you can see the counter already just now, right? It's an activity studio. It's an opportunity to recruit, inspire, train and build Salesforce leadership. Yang berpindah ke penjara penuh paham. Hai, nama saya Muhammad Farid Nazmi bin Mansur. Umur 31 tahun. Pernah bertugas di Jabatan Penjara Malaysia selama hampir 9 tahun. Yang mana saya duduk di Pahang pada masa itu lebih kurang 5 tahun. Dan di Kajang hampir 4 tahun. Banyak pengalaman yang saya dapat daripada penjara yang mana tak boleh orang lain dapat. So kita start dari situ lah. Mengenali selepas 6 bulan bertunang dan selepas tahun setengah kita kahwin. Dari situ kita start kita punya life sebagai suami isteri yang mana memang tough sebab saya seorang bekerja. Sebelum ni dia bekerja. Sebelum kahwin dia bekerja. Tapi dia punya money sickness untuk anak sulung tu teruk. So saya minta dia letak jawatan dan ikut saya pergi Pahang. Sepanjang dia mengandung 8 bulan, memang kami stay dekat Pahang. Check up apa semua dekat penuh. Lepas tu masa nak bersalin, saya bawa balik dekat kampung. Dalam masa dia tunggu masa nak bersalin, saya dapat offer untuk pindah ke Kajang. So daripada situ mungkin rezeki anak sulung dan rezeki untuk kita punya life changing lah. Daripada satu situasi yang mana duduk dalam penjara itu memang terpuruk. Kemudian berpindah ke Kajang. Okay, selepas berpindah ke Kajang,
dalam, kami tak duduk dekat quarters, sewa rumah luar. So kos memang tinggi, nak bayar sewa rumah semua kan. Jadi saya bermula bisnes dengan mengenali seorang kawan, iaitu kawan ofis lama saya, merangkap kakak, merangkap kawan upline saya sekarang. Dia memperkenalkan tekoi kepada saya. Tetapi bila kita dah start join member, dia mempunyai masalah peribadi. So dia cakap dia nak stop dulu, awak buatlah. So start pada itu, saya mula merangkap, bertatih untuk terus buat. Masa tu memang banyak survive sendirilah. Kita dapat kickback, study marketing plan sendiri. So kita buat try and error, ambil masa berbulan-bulan lah. Yang mana kita tengok konsep dalam tu, overriding apa semua, macam mana kita nak grab, tapi kita tak tahu. Memang kita tak ada contact. Sampai se macam mana, starting kita dapat komisen kita RM10.06. Saya apa-apa masalah terpulih pun, saya, selain upline, saya akan refer suami. Ni macam mana nak buat, ni macam mana nak buat. So dia lah upline saya di rumah. Dia membantu saya untuk tracking, buat itu, buat ini. Pada permulaannya memang tak support. Dengan income permulaan RM10.95, dia cakap memang tak cukup, memang dia pandang rendah lah. Tapi saya buktikan, aku akan cuba buat income aku makin hari makin naik, makin naik. So daripada RM10 naik RM50, RM100, RM200, sampai dapat RM1,000. Dia sudah cakap hampir sama dengan gaji dia. So saya fikir, saya cakap kat dia, kalau nak lebih banyak income, kita kena together. So buat sama-sama. Dan dia cakap dia nak resign. Bila dia nak resign, saya bagi satu syarat kat dia. Bila awak nak resign, bangun kena awal, kena manage masa yang betul, kena disiplin. Sebab bisnes ni bisnes kita kan, kita buat, kita yang dapat. Tapi dengan takpuan, bila saya buat, buat dan terus buat, daripada duit takpuan, mampu membayar balik duit loan saya yang lama tu, yang lama hampir setos. Lepas pada tu, saya rasa dah memang sangat-sangat membantu bisnes tabu ini. Sebab dah boleh melangsaikan hutang lama dan kehidupan kami pun lebih berubah. Okey, dalam masa 6 bulan tadi yang saya, yang kita kerja kuat tu, dalam masa lebih kurang 6 bulan lah, untuk kita tutup balik loan. So kita perlukan cash. Banker minta cash or deposit. Saya cakap deposit memang tak pandai. Gaji pun government yang tolong masukkan. So kita nak masukkan duit memang tak lah. So daripada situ kita kumpul. Sampai satu masa kita keluarkan duit, kalau tak silap saya RM20,000 lebih. Saya bawa cash pergi dekat satu bank dekat Jalan Ipoh, and then bagi dekat banker tu. Apa yang saya nampak, dia dengan Farid ni, dia bersungguh nak bantu kawan-kawan dia, nak bantu downline dia. Kalau kita tunjuk kita ni effort nak berubah, jadi dia akan bantu kita. Dia orang akan cakap, Ilya dan Farid ni memang mesra, memang tak ada macam nak pilih kasih grup lain ke apa semua ke. Dia akan bagi tips dan semangat dan macam mana nak ke depan. Perjalanan saya dalam Tapoe memang ada banyak cabaran dan jatuh bangun saya dalam bisnes ni. Tapi semua tu dia dan Farid banyak membantu saya untuk meneruskan perniagaan ni. Saya tahu memang semangat dan juga pengorbanan dia tu memang sangat banyak dalam nak tolong anak-anak ini. Dan lagi satu, Abang Farid dan Kak Lia selalu pesan ayat yang diorang sebut, kalau hampa buat, hampa dapat. Dalam dunia takpe brand ni, siapa buat dia dapat. Sebab ahli-ahli bawah saya ni, bukannya semuanya suruh rumah, agak mencabar bagi saya mengajar orang ni. Sebab ada engineer, ada lecturer, ada doktor, lawyer, pegawai-pegawai hebat kerajaan. Jadi saya rasa macam kecil sangat seorang suruh rumah nak guide orang-orang macam ni. So start pada situ, saya start bina hubungan baik dengan ahli kumpulan keluarga terpulih kami. So daripada situ yang saya boleh guide diorang, boleh improvekan diorang, boleh bantu diorang. Daripada sebab kita tak fikir rank diorang, pangkat diorang di luar. Dan ataupun kita sama saja bermula dengan zero. Jadi tak ada alasan bagi saya anak-anak untuk menghalang kita membuat bisnes. Jadi saya rasa
bersyukur anak-anak pun tak banyak menganggap, so dia orang faham apa kerja saya, apa yang perlu saya buat. Jadi aktiviti saya memang kemana saya pergi akan bawa anak-anak. Saya buat ni untuk sama-sama untuk satu family. Dan kerjaan ni bukan kerjaan kita bersama, kerjaan ni untuk kerjaan ibu bapa kita juga kan. Ada gila-gila ke tak? Janganlah tanya soalan tu. Kenapa? Sebab seksa. Sakitlah? Tak sakitlah. Mr. Potato, at least you ada kawan tau. Kadang-kadang dia pergi tempat dia. Kenapa? Ya, kan banyak kotor lah. Ha, memang. Yalah, satu busuk, satu kotor. Apalah kawan saya. Wah, kan? Kau halia eh. Kenapa jauh semua? Kau halia. Korang kan, saya lagi sedih tau. Tidak, mau tanya. Eh, minggu dah. Saya mau tanya dulu. You halia muda ke halia tua? Eh, halia tua lah. Potato Ania Ibo Dance Time.